Halo, apa kabar wanita Indonesia? Saya Neni. Saya ingin mengungkapkan di sini bagaimana menjadi seorang istri yang dapat dipercaya oleh suami Anda. Dan saya di sini ingin mengungkapkan kepada Anda bagaimana menjadi istri yang dapat dipertanggungjawab dan dapat dipercaya oleh suami Anda. Dan Anda harus memperlakukan suami Anda seperti yang Anda inginkan. Suami harus dihargai. Suami itu harus dihormati. Karena di dalam Alkitab berkata, suami adalah kepala rumah tangga Anda. Kepala di atas, kepala di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Bagaimanapun dia, bagaimanapun keadaan dia, walaupun kondisi, posisi, keekonomi dia di bawah Anda, kalau Anda benar-benar mengasihi suami Anda, perlakukan dialah seperti raja, seperti kepala rumah tangga yang dihormati dan disayangi. Kalau kalian bisa membuat suami Anda merasa dihargai, dan dia akan merasa bahwa Anda adalah pasangan hidup yang memang dia patut hargai, maka dia akan menghormati Anda. Dia akan berkata, apapun yang Anda inginkan akan saya penuhi. Sekuat tenaga akan saya lindungi Anda sebagai seorang istri. Jadi saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengungkapkan di sini bagaimana menjadi seorang istri yang dapat dipercaya oleh suami Anda. Dengan mudah dan gampang sekali saudara-saudara. Suami itu, seorang laki-laki, seorang suami itu paling senang kalau mereka dihargai. Paling senang kalau mereka dihormati. Dan paling senang kalau mereka dibebani tugas, kewajiban yang memang harus mereka laksanakan sebagai seorang suami. Walaupun di dalam kehidupan Anda, Anda merasa bahwa Anda lebih hebat dari suami Anda. Walaupun di dalam ekonomi keluarga Anda, Anda lebih hebat dari suami Anda. Tapi jangan diragukan lagi, kesetiaan suami Anda, kesetiaan yang mereka miliki, harus benar-benar Anda hormati. Apapun yang kalian lakukan, percayalah, kalau kalian memperlakukan suami Anda dengan tulus, kalau Anda memperlakukan suami Anda dengan benar, dan satu hal yang kalian ingat, dan Anda memperlakukan suami Anda dengan berdoa setiap hari untuk suami Anda, dan percayalah, mereka akan mengasihi Anda dengan luar biasa. Apapun yang kalian inginkan, dia akan penuhi, karena suami akan mencintai Anda dengan tulus seperti dia mencintai diri Anda sendiri. Karena apa? Karena Anda memperlakukan suami Anda seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Anda mengasihi diri Anda sendiri, itulah yang kalian harus perlakukan kepada suami Anda. Jadi kemanapun Anda pergi, suami tidak akan takut. Karena apa? Karena dia tahu istrinya siapa, dan karena dia tahu istrinya itu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan. Karena suami begitu percaya kepada Anda. Karena Anda dapat diandalkan dalam segi segala aspek kehidupan. Baik itu sebagai istri, baik itu sebagai wanita karir, baik itu sebagai ibu rumah tangga. Anda memang patut dibanggakan dan patut dihargai oleh suami Anda. Jadi saudara-saudara, yang paling penting dalam kehidupan ini adalah satu hal, saya akan tidak bosan-bosan mengatakan kepada Anda, berdoalah untuk pasangan hidup Anda. Dari sisi kehidupannya, dari sisi keluarganya, Anda harus tetap berdoa untuk suami Anda. Bagaimanapun keadaan Anda, bagaimanapun suami bersikap kepada Anda, tapi jangan takut. Selama Anda berdoa, Anda harus percaya suami Anda adalah suami yang luar biasa buat Anda. Saya Neni, Tuhan Yesus memberkati Anda. Salam.